Tolong perhatiannya bagi yang mengantri supaya tetap dijaga prokesnya. Berbaju putih, rambut pirang, maskernya. Iya. HUT RI ya. Dalam rangka memeriahkan HUT RI yang ke-76, kami selama ini juga dengan pemerintah daerah, TNI Polri maupun dinas kesehatan gencar melaksanakan kegiatan serbuan vaksinasi. Tapi pada hari ini dalam rangka untuk memperingati hari ulang tahun tersebut, kami merencanakan 1.000 vaksin di Kabupaten Pakpak. Oh, hari ini 1.000. Siapkan 1.000 vaksin di Pakpak, di mana di kota Pakpak kita siapkan di 3 titik. Yang pertama di gedung KONI, di satu tungku 3 batu dengan di Pakpak Tengah. Selain itu ada beberapa puskesmas di wilayah Kabupaten Pakpak yang juga sama masyarakat seperti kegiatan ini. Jadi diharapkan dalam hari ini bisa 1.000 dosis kepada masyarakat. Nah, tapi ada yang menarik tadi ya, ada apa keterlibatan veteran terlibat di hari ini untuk kegiatan vaksinasi dan juga mungkin ada pembagian-pembagian apa? Sembako atau dampak COVID ya? Baik, pada kesempatan ini kami dari pihak TNI, dari Kodim memberikan bantuan sembako kepada veteran yang ada di Kabupaten Pakpak dengan maksud untuk mengurangi beban kesulitan ekonomi selama pandemi COVID, di mana kita lihat para veteran kita yang telah berjasa pada negara ini dalam keadaan yang sudah pada usia tua. Jadi kami sedikit berbagi untuk memberikan bantuan sembako. Berapa banyak semua, Pak, untuk veteran? Di Kabupaten Pakpak sendiri, dari data yang ada, kami sekitar 25, tapi yang masih sehat bisa hadir kesempatan pada siang ini sekitar 7 orang. Oke, baik. Ini simbolis aja nanti. Tanda-tanda lagi ya. Satu. Taruh di bawah aja, enggak apa-apa. Wartawan. Badan besar. Pak Kasat bilang badan besar. Motor kasihan jadi betul. Motor jelek lagi, aduh. Dan kasih tahu pada nih veteran siap. Jadi kita penghargaan kami kepada para veteran, Pak, yang sudah jatuh pada saat itu langsung berjuang lah biar mengingatkan kami generasi penerus supaya bisa mengikuti jejak bapak-bapak dan ibu sekalian. Jadi ya ini salah satunya kiri kami, Pak, melaksanakan serbuan vaksin terus besok ya. Siap, upacaranya. Upacaranya besok. Tadi doa bersama, Komandan. Nah, doa bersama. Siap. Nanti juga ini dilaksanakannya di 4 kabupaten secara bersamaan, Pak. Di Kabupaten Bintuni, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Mansel, dan Kabupaten Pakpak. Karena Korem berada di sini, makanya saya di wilayah. Nah,
ya salah satunya kita lakukan ini tadi juga kembali lagi kaitannya HUT RI. Kenapa kami mengajak veteran Pak ya kepada masyarakat bahwa ini adalah salah satu wujud kita sebagai generasi penerus laksanakan ini bersama-sama dengan veteran Pak untuk mengimbau generasi penerus ini Pak. Ya kan? Karena kalau bapak-bapak ibu-ibu dulu kan perangnya melawan penjajah Pak. Kalau sekarang perangnya melawan COVID. Jadi makanya temanya kita bangkit berjuang dan menang melawan COVID-19. Nah itu Pak, jadi apa yang pernah Bapak Ibu lakukan dulu, kita harapkan sekarang generasi muda punya motivasi Pak, punya motivasi untuk perang. Perangnya melawan pandemi, kita harus menang kan begitu Pak. Nah, jadi seperti itulah Pak perang. Harapannya selamat.